Hai, kembali lagi dengan gue sini Alvan di channel Alvan. Dan ya, selamat datang di Super Tutorial Server. Nah, di antara ulang. Ribut kali mbak itu motornya ribut banar. Hai, kembali lagi dengan gue sini Alvan di channel Alvan. Dan ya, selamat datang di Super Tutorial Server. Dan ya, karena kalian banyak kali yang meminta merequest, bang gimana caranya bikin shop, padahal udah aku bikin videonya sebelumnya, bang ini kok error, bang ini gimana, bang, maka dari itu di video kali ini aku akan menunjukkan kembali gimana, aku akan menunjukkan kembali gimana caranya untuk bikin shop versi terbaruku. Oke, langsung kita gaskan, let's go. Masih sakit juga, boy. Oke, let's go. Nah, di sini seperti biasanya aku memakai Alternos, oke. Aku rasa server pro juga ada ya, di server pro juga ada. Kalian bisa pakai server pro atau hosting yang lainnya. Dan seperti biasa, kalian harus pakai versi Spigot atau Bukit atau Paper Bukit. Ya pokoknya yang ada tulisan for plugins, berarti yaitu bisa untuk masang plugins. Yang penting kalian install lah yang ada tulisan for plugins, jangan yang ini, pasti tidak akan muncul. Terus kita ke plugins. Nah, di sini nih kita memerlukan aku rasa sekitar 3 plugins, yaitu Vault, Economy, sama Quickshop ya. Quickshop, oke, 3 itu. Kita install dulu. Oke, setelah semuanya sudah terinstall dengan mantap jiwa, kalian ke files. Kita untuk ngecek dulu ya, apakah sudah benar-benar terinstall. Pertama, ekonomi sudah terinstall, terus tadi Quickshop sudah terinstall, dan Vault sudah terinstall. Lalu kita start servernya. Oke, sambil kita menunggu, kalian yang mau join server Discordku, kalian bisa lihat di bawah, di deskripsi ada. Dan juga bagi kalian yang mau donate, kalian bisa klik di deskripsi ada donate. Kalian bisa donate, bagi yang mau aja ya. Oke, dan jangan lupa like juga video ini kalau kalian suka seri Super. Supaya ya, aku bikin video yang lainnya. Buset, dah lama bener ini. Lama bener lah tuh. Oke, langsung siap-siap. Oke, setelah servernya sudah on, kita langsung pergi ke Minecraft ya. Gas kuen. Aduh, oke, kita sudah di Minecraft. Lalu multiplayer, dan kita masuk ke server kita. Inilah, kok nggak ada? Padahal ada, oke. Hahaha, lawak. Nah, oke. Kita sudah join. Nah, yang pertama itu kita tentu saja mengambil, aduh. Kita mengambil dulu chest-nya ya. Nah, juga mau bikin shop. Oke. Ini kita bikin pagi dulu. Nah, oke. Kita sudah punya chest, lalu kita pegang misalnya barang yang mau kita jual itu adalah ini. Enchanted Golden Apple. Lalu kita tinggal bikin QS create. Lah nge-lag buset dah. Oke. Setelah kita join di servernya, kita itu ambil chest karena kita mau bikin shop, kita ambil chest. Lalu kalian berdiri di depannya ya, berdiri di depannya dan kalian pegang inventory-nya, kalian pilih di ini apa namanya, di hotbar apa ya, kalian pilih yang mau kalian jual, lalu kalian bikin keys create. Nah nih, enter enchant how much you wish to trade 1 enchanted golden apple. Ini artinya kalian bikin berapa harga yang mau kalian mau, misalnya 1000. Dan ya langsung jadi sini selling 0 karena aku belum masukin ini ya. Misalnya kita masukin ya. Nah, selling 64 1000 per each, 1000 untuk satunya.
Dan sini kalian bisa atur-atur juga. Kalian klik apa ya? Ke kiri. Eh bukan, kalian klik sorry, kalian klik kanan, bam. Nah, di sini kalian bisa ganti ini ownernya, kalian bisa ganti. Misalnya mau ganti jadi siapalah terserah kalian. Terus ini kalian bisa bikin jadi unlimited. Ini mungkin mantap ya untuk admin shop nih, mantap. Jadi saya bisa bikin jadi unlimited. Bam, jadi unlimited. Dan shop modenya dari selling bisa buying. Misalnya kalian mau jual kan, kalian bisa bikin di sini. Terus harganya juga bisa ganti di sini. Misalnya jadi 10.000 bisa terganti. Yoi. Misalnya ya kita kita misalnya kita mau jual ya. Kita mau jual 11 lah. Oke. Successfully sold. Kita dapat berapa nih? 11.000. 110.000. Nah, kita dapat segitulah karena harganya 110.000. Dan ya, itu sangat simpel ya. Nah, setelah kita udah buat ini nih shopnya kan, ntar aku ganti dulu ke ini buy yang aku bikin sell. Klik kanan, ganti ke sell. Nih selling berarti jual ya. Misalnya nih kita punya uang, kita lihat dulu uang kita berapa di sini. Balance. Uang kita ini ada segini nih, berapa nih? Segitulah ya. Ini uang kita segini nih, misalkan aja nih uang kita 0 kan. Nah, tuh kalian bisa ngasih uang ke teman kalian. Itu misalnya ya money gift nama teman kalian. Misalnya kalau aku ya kan aku sendiri. Jadi ya nama aku sendiri. 1 juta. 1 juta. Dan ya money gift, sudah ngasih uang ke teman kalian. Mari kita lihat uangnya. Dan bertambah jadi 2 juta. Atau misalnya kalian pakai Blungits Money Hunter ya. Jadi saat kalian ngekill mob itu kalian bisa dapat uang, saat kalian mining kalian dapat uang, dan saat kalian mancing kalian dapat uang. Dan cara untuk install Money Hunter kalian bisa lihat di deskripsi di bawah, oke? Sangat easy peasy sekali. Semoga video ini membantu kalian untuk membuat shop di server kalian seperti Sunset SMP yang kalian mau. Dan ya oke, mungkin videonya sampai segini saja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Join Discord kalau kalian mau, di linknya di bawah. Dan donate kalau kalian mau. Dan ya, see you next video. See ya.